Selamat pagi menjelang siang Tribuners, dan saat ini saya sedang berada di depan Pengadilan Negeri Kota Cirebon, dan inilah suasana menjelang sidang lanjutan peninjauan kembali salah satu mantan terpidana kasus Vina Cirebon, yaitu Saka Tatal. Saat pada sidang hari ini rencananya agendanya tentang pemeriksaan saksi. Pada hari ini, saat ini sidang belum dimulai, dan inilah suasana di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Seperti ini suasananya, masih belum terlihat, dan petugas dari Polres Cirebon Kota sudah mulai bersiaga untuk pengamanan sidang TK Saka Tatal. Dan ini petugas sedang mengambil apel menjelang pengamanan sidang, karena rencananya sidang hari ini juga akan ada aksi unjuk rasa dari mahasiswa yang mendukung agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Saka Tatal. Ini sidang juga masih kosong, belum dimulai, dan ini itu masuk pengadilan, dan belum terlihat kedatangan dari tim Saka Tatal maupun kuasa hukumnya. Lagi lebih masuk ke dalam.